Naik status, Lembaga Pendidikan Putra Indonesia Malang kini bermetamorfosa menjadi perguruan tinggi Poltekkes. Dan hari ini, Kamis 23 Februari, Poltekkes PIM resmi di-launching dengan menambah program studi kesehatan di bidang gizi. Poltekkes PIM sendiri bukanlah institusi pendidikan yang baru. Institusi pendidikan farmasi tertua di kota Malang itu telah bermetamorfosa sejak tahun 1970 dan sudah mencetak ratusan lulusan dan diterima bekerja di berbagai rumah sakit. Berawal dari sekolah menengah farmasi yang kemudian menjadi akademisi analis farmasi dan makanan Putra Indonesia Malang. Setahun berikutnya lahir Akademi Farmasi Putra Indonesia Malang. Peningkatan jenjang dari sekolah menengah menjadi perguruan tinggi tersebut sejalan dengan regulasi dari Dinas Kesehatan yang mengharuskan seorang tenaga kesehatan harus mempunyai pendidikan minimal diploma 3. 26 tahun berselang, kampus yang mengusung tagline karir bergengsi tak hanya mimpi tersebut mendapatkan restu dari Kemendikbud Ristek Ditjen Vokasi untuk menggabungkan kedua akademi menjadi Poltekkes. Tidak hanya penggabungan, pada SK dengan nomor 336/D/OT/2022 itu juga ditetapkan penambahan program studi D3 Gizi. Penambahan prodi D3 Gizi dipilih dengan melihat kebutuhan banyaknya permintaan tenaga kerja dengan kompetensi gizi. M. Wahyudi, Ketua Yayasan Putra Indonesia Malang, menegaskan, walau telah mendapatkan SK pada bulan November 2022, launching Poltekkes PIM ke publik diadakan pada bulan Februari 2023 dalam rangkaian peringatan HUT Yayasan Putra Indonesia Malang ke-54. Melalui launching ini, pihaknya ingin menyampaikan kepada masyarakat luas bahwa dua perguruan tinggi vokasi yang dikelola saat ini telah meningkatkan jenjangnya menjadi Politeknik Kesehatan Putra Indonesia Malang. Launching Politeknik Kesehatan Putra Indonesia Malang. SK-nya turun tahun bulan November kemarin, 2022. Dan kita resmikan launchingnya pada hari ini. Politeknik Kesehatan Putra Indonesia Malang ini adalah hasil penggabungan dua institusi, Akademi Farmasi Putra Indonesia Malang dan Akademi Analis Farmasi Makanan Putra Indonesia Malang. Kita gabungkan sesuai dengan petunjuk dari Kemendikbud UTI pada waktu itu, kita gabung sekaligus kita tingkatkan jenjang institusinya menjadi Politeknik Kesehatan dengan penambahan satu program studi, yaitu program studi gizi. Jika sekarang kita punya 3 program studi analis farmasi dan makanan, program studi farmasi, dan program studi gizi. Sementara Direktur Poltekkes PIM Dr. Apoteker Bilal Subhan Agus Santoso menjelaskan, tujuan launching Poltekkes ini agar masyarakat tahu keberadaan Poltekkes Putra Indonesia Malang yang membawahi 3 program studi farmasi, analis farmasi, dan makanan serta gizi. Kedepannya kami ingin masyarakat mengetahui bahwa saat ini kami sudah menjadi Politeknik Kesehatan Putra Indonesia Malang, sehingga dengan adanya peningkatan status dari Akademi menjadi Politeknik Kesehatan, mestinya masyarakat akan jauh lebih tahu bahwa kita jauh lebih kompeten. Karena kita sekarang juga menambah program studi gizi. Kalau dulunya hanya ada farmasi dan analis farmasi dan makanan, kalau sekarang sudah ada tambahan program studi gizi. Dari Kota Malang, Saiful Akbar ATV melaporkan.